Lepas raya, makin ramai orang tak membeli dekat webshop anda. Sales pun makin merosot. Sebagai seorang founder ataupun HQ, anda mesti tak nak perkara macam ni berlaku. Betul tak? Banyak effort yang dah dibuat untuk naikkan sales. Tapi masih sama. Malah makin teruk. Apa yang tak kena ni? Masalah jualan yang makin merosot ni ada banyak sebab. Tapi yang paling utama sekali adalah masalah sistem yang anda gunakan tu tak stabil. Cuba anda check dengan customer. Mereka seronok tak buat pembelian dekat webshop anda? Kalau anda terima banyak aduan, itu maknanya sistem yang anda gunakan tu ada problem yang perlu diselesaikan dalam keadaan segera. Sistem tak stabil macam selalu error ataupun berfungsi dengan slow, terutamanya masa trafik tinggi ataupun masa launching produk baru, akan buat customer tak jadi buat pembelian tau. Nampak macam remeh, tapi efeknya sangat-sangat besar tau. Takkan nak biar je masalah ni berlanjutan sampai bagi kesan dekat angka jualan bisnes anda. So, sangat-sangat penting untuk anda cari sistem yang berfungsi dengan baik dan stabil supaya dapat tarik dan kekalkan customer untuk beli dengan jenama anda dalam jangka masa yang panjang. Anda tengah cari sistem yang stabil dan berfungsi dengan baik? Jom tukar kepada sistem Squarelet. Dijamin puas hati. Belum cuba, belum tahu.